Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan pada rakan-rakan alam cyber. Hari ni saya nak buat apa ni, hadiah barulah. Hadiah baru untuk Before You Investor JTech Network. Before You Investor JTech Network hari ni ada hadiah baru. Okay, hadiah baru. Pertama untuk yang invest $200, yang kedua untuk orang yang yang pertama untuk orang yang invest $1,000, maaf, yang kedua ialah untuk orang yang invest $10,000 ataupun RM50,000. Okey, ni adalah hadiah yang kita nak bagi secara percuma kepada investor kita. Boleh tengoklah. Boleh tengok Trezor. Trezor untuk simpan Bitcoin, untuk simpan Ethereum, dia boleh simpan at least dalam 10 jenis coin dan kita just update dalam sistem, ambil demi yang terbaru. Dan ini Europe edition. EU. Made in EU was. Trezor. So ni kita akan bagi percuma kepada yang invest $10,000. Free kita bagi. So banyaklah dia punya keselamatan high tech untuk orang yang invest ataupun orang yang simpan BTC. Ini adalah salah satu aset yang penting untuk kita punya BTC selamat. Sekiranya kita simpan dalam ni, insya-Allah hacker pun tak boleh curi kita punya BTC, tak boleh curi kita punya Ethereum, tak boleh curi kita punya mata wang kripto. Sebab bila dia access, dia nak buka, hanya owner saja yang boleh access. Selain daripada owner, tak boleh access. Dan yang best sekali, kita nak bagi you all percuma. Ni mystery gift latest ni, mystery gift latest kan. Kita nak bagi you all percuma untuk simpan cryptocurrency. Untuk yang invest first level, dia kena cakap terang kan. Kadang-kadang orang fifth level pun nak hadiah juga, mana boleh kan. Kita bagi untuk first level ataupun yang saya sendiri panggil frontliner JTech Network. First level saya yang invest akan dapat hadiah ni secara percuma. So dah tak banyak dah lah kan. Dengan, untuk yang invest $10,000 dah tak banyak juga. Satu, dua, tiga, empat. Dia four to go untuk kita punya investor lah. So siapa cepat dia dapat. Untuk yang invest $1,000, ni khusus $1,000, kita akan bagi MPay Mastercard. MPay Mastercard ni yang mana kita boleh load dalam dia $10,000. Ni saya dah try lah kad ni. Ni kad ni kita belum try lagi. Ini untuk kita punya investor. Tada. Okay. So kad ni kita dah try. Saya pergi hari tu pergi umrah kan, pergi umrah, lepas tu pergi Thailand, pergi Phuket bercuti dengan family saya, pergi Indonesia, pergi Jakarta try, pergi Cambodia. Biasa saya buat withdrawal untuk bayar korban semua. Kita gunakan kad ni. Dan kita akan bagi percuma. Percuma kepada investor $1,000. So bagi rakan-rakan Before You yang nak invest $1,000, tinggal dua bos. Tinggal dua sahaja. Tinggal dua. Siapa cepat dia dapat. Untuk yang invest $10,000 ataupun RM50,000, they are for you all. Secara percuma. Yang mana kawan-kawan yang dah invest dekat dalam ni, diorang dah dapat lah macam-macam hadiah. Diorang dah dapat macam-macam. Yang mana hari ni pun kita nak post. Tunggu kejap tengok kat sini.
Ha. Yang ni kita nak shipping sat lagi ke Shah Alam, Bro Farid punya. Ha, kita nak shipping kat dia. Dia punya mystery gift sat lagi. Tapi ini yang dah ada milik. Ini yang dah ada milik. Yang ni belum ada milik. Satu, dua, tiga, empat. So ini belum bermilik lagi. Orang kata belum dipinang lagi lah, kan? Belum dipinang lagi lah. So yang dua ni pun belum dipinang juga. Just for you, from JTech Network, kita nak bagi percuma kepada rakan-rakan kita supaya dia boleh manfaatkan aliran tunai dan boleh simpan dia punya cryptocurrency dengan selamat. Ini ada, kalau pernah tengok ada cerita itu, apa ni yang Yusof Aslam buat, Polis Evo. Nah, dia cerita pasal Bitcoin, yang satu orang datuk tu Bitcoin dia simpan dalam benda macam pendrive. Inilah dia benda tu. Inilah dia benda tu. Masa tu yang cakap tu, kita kalau tengok dekat dalam Astrawan ni, yang cerita ialah AC Mizal. Datuk AC Mizal cerita, dia kata dia simpan duit dia dalam ni lah. Inilah barangnya. Inilah barangnya. So kita akan bagi percuma kepada yang invest $10,000, tak kira Bitcoin ataupun RM. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom invest. Orang yang beralasan, orang yang beralasan adalah orang yang akan menangguhkan banyak perubahan dan kejayaan dalam hidup dia. I think kejayaan paling besar orang yang beri alasan adalah kejayaan dia bagi alasan. That's it. Itu yang dia dapat. Tapi kalau dia belajar buat tindakan, potentially dia akan capai banyak benda yang best dalam hidup dia, termasuk impian. Mungkin tak penting kot bagi orang yang tak ada impian, tak ada keinginan, tak ada rasa macam nak bina hidup yang lebih best. Mungkin tak penting. Tapi bagi orang yang rasa dan faham hidup ini kita berlumba dengan masa. Dan kalau kita tak nak ubah dan improve hidup kita, well, tak ada siapa akan ubah.